datang lagi ke channel saya. Oke, hari ini memandangkan hari ini memang off day sebab dua perkara yang berlaku dalam satu masa. Kereta saya ada problem. So, dua buah kereta problem, kereta saya sendiri dengan kereta istri saya. So, hari ini betul-betul malang. Hari ini saya terpaksa nak pergi ke kedai spare part untuk beli barang yang rosak. So, nah ini yang tu rosak brake, bukan rosak brake, brake jam dua-dua kiri kanan dua-dua ni. Yang ini Viva ni, kereta isi saya, ball joint rosak. So kena tukar long arm lah. Yang ni kena tukar long arm sebelah kiri sebab ball joint memang dah rosak, dan nanti saya tunjukkan macam mana mau tahu ball joint yang rosak atau tidak. So yang ni terbengkalai juga, terpaksa saya mau buat ya. So ini dah dua-dua pandai brake jam sebab mau servis juga. So bukan video hari ni bukan tentang ini, so tentang yang ini. Ini saya akan pergi ke kedai spare part. Dari tempat saya ke kedai spare part tu memang ambil masa dalam 30-40 macam tu, 30 minit. Sebab tempat saya ni ada kedai spare part, tapi kalau saya tanya ada jual barang, dia cakap tak ada. So terpaksa lah saya pergi kedai yang agak jauh untuk beli beli barang. So hari ni boleh lah tengok view-view dekat area Kuching ke jalan-jalan semen. Okay. Sudah sampai guys, sudah sampai. Aduh, kereta ada parking juga. So first thing kena cek dulu, suruh yang ni low arm ni betul-betul flat. Cek dekat bawah ball joint ni, ball joint. So selalunya low arm Viva dia akan rosak dekat ball joint lah. Ada bunyi tek 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 tek, ha, masa corner ke masa jalan ke memang dia akan bunyi. So kita, macam saya punya ni memang dah bunyi sebelah, saya dah tukar. So saya akan tukar untuk sebelah ni. Nak yang perlu buka adalah ini satu, ini satu, dan ini dekat belakang sini ada satu nak kecil. So nanti kita buka lah.
Tuh nak buka skru ni, skru ni. Banyak video yang saya tengok tak ada orang tunjuk macam nak buka dia. So buka ini, guna 17 lah. Dah, ke atas ah, ke atas. Longgarkan terus. Mesti ke atas untuk sebelah penumpang ke atas, sebelah driver dia ke bawah terbuka. Okey, ni penumpang punya buka ke atas lah. Longgarkan saja. Longgarkan saja. Okey. Okey. Mesti beritahu ya. Saya dah belum. Ke bawah ni. Tunjuk bawah. Okey, yang bawah ni pusingan dia macam ni. Okey, satu skru, satu spanner atas 17 tahan sebab dia orang akan berpusing. So, yang ni bawah ke bawah. Okey, pusing ke sana. Cara buka dia untuk penumpang, kalau yang driver punya buka ke sana, pusing ke sana. Kalau driver punya dia pusing macam ni. Okey, yang driver cara buka lah. Kalau Viva kan, dia punya skru ni memang terbalik, memang susah sangat nak buka ni, memang gila punya orang yang buat ni. Sebab memang betul-betul susah sebab dia sangkut memang susah nak buka. So cara yang sepatut cepat, satu cara lagi buka skru ni. Nah, lepas tu buka ni satu skru pakai tahan dulu lah macam ni ya. Senang mau buka nanti. So yang ni tarik ke atas, bawa keluar. Bawa ini ke depan. Pasu tolak ni ke atas. Tolak sampai satu orang mau tolong lah. So biar dia macam ni. So nanti saya keluarkan skru tu. Nangkat tangan. So ni nanti. Ni memang susah nak buat dia. Buat terbalik skru ni. Memang kalau yang tak pernah tukar loam tu memang dia dari kilang dia macam ni. Saya pun tak tahu kenapa. So mau slow-slow lah buka dia. Cara buka dia, satu tangan dekat belakang ni. Dekat belakang. Belakang macam ni. Macam ni lah. Pusing dia. So satu tangan lagi tahan loam yang dekat ujung tu. So slow-slow dia. Ya ni memang susah mau buka. Sebab skru ni terlalu panjang. Hati-hati dengan thread dah. Dengan tempat thread rosak ah. Ya. Okey, buka loam Viva ni memang agak mencabar lah. Memang terlalu susah. So dapat keluar. Loam baru kan tadi kan ni, ini yang skru tu terbalik. Memang kita tahu lah yang pro tua patang dia memang yang kepala ni dekat atas. Tadi bila dah tukar loam baru, kamu orang terbalik kan saja, nanti senang mau keluar. So nanti kalau nak buka, just buka bawah ni, nanti dia zup keluarkan skru tu. Sama pun sebelah. Lepas tu kalau mau kunci loam, buat loam ni betul-betul flat macam ni. Baru kunci, baru ikatkan betul-betul. Ikat lah. Dengan ikat loam masa dia tengah flat. Ya, tengah ke bawah. Kalau flat lagi bagus. Okay, setakat itu adalah video saya hari ini. So, jangan lupa subscribe, like dengan tekan lonceng sekali. Nantikan video saya next lagi. Thank you. Bye bye. Yeah, you got that yummy, yummy.